Guna mengapresiasi peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga, tim penggerak PKK Tabalong memberikan penghargaan kepada kader PKK di desa dan kecamatan 31 Juli lalu. Penghargaan ini diberikan atas prestasi para kader dalam memenangkan sejumlah lomba yang digelar tim penggerak PKK Tabalong. Salah satunya seperti lomba program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera P2WKSS. Terbaik pertama diraih Desa Batang Banyu, Kecamatan Banualawas. Kemudian disusul Sungai Rukam, Kecamatan Pugaan. Dan terbaik ketiga Desa Mangkusip. Melalui perlombaan ini, para kader baik di tingkat desa bisa termotivasi untuk membangun daerahnya. Seperti yang dijelaskan tim penilai lomba Karmiani, kategori lomba P2WKSS sengaja menjadikan desa tertinggal sebagai objek sasaran, agar desa tertinggal dapat maju dan berkembang beriringan dengan desa yang telah maju. Itu diantaranya ya, banyak lagi dinas perikanan, dinas pertanian, jadi semua lini itu masuk ke desa tersebut untuk membantu apa sih yang bisa dibantu untuk desa P2 ini supaya desa tersebut bisa maju seperti desa-desa lain. Untuk kategori lomba, Kecamatan Sayang Ibu terbaik pertama diraih Kecamatan Pugaan, terbaik kedua Kecamatan Muara Harus, dan terbaik ketiga Kecamatan Tanjung. Di samping itu, Desa Ribang meraih juara ketiga tingkat provinsi untuk kategori lingkungan bersih dan sehat yang diadakan provinsi beberapa waktu lalu. Untuk menunjang aktivitas dan fasilitas kegiatan, PKK Kabupaten berikan dana insentif kepada 12 PKK Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tabalong. Purnamasari TV Tabalong melaporkan.